Hey yo, what's up guys, balik lagi di Inside Cam, channel yang membahas seputar kamera tentunya. Nah, dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah 5 aksesoris kamera penting yang mulai terlupakan nih guys, atau yang paling jarang digunakan. Aksesoris itu sendiri merupakan peralatan pendukung atau tambahan dari kamera. Oke deh, langsung aja check it out. Tutup dari hot shoe pada bodi kamera jika sedang tidak terpakai, karena kita tahu kan lama kelamaan hot shoe akan berkarat atau berdebu. Maka dari itu penting sekali penutup cover ini untuk menjaga dari hot shoe itu sendiri. Dan nggak semua perusahaan kamera menyediakan hot shoe cover pada saat pembeliannya. Maka dari itu kita harus membelinya secara terpisah. Harganya sih cukup murah kok, kisaran 15.000 hingga puluhan ribu aja. Yang kedua adalah lens hood, masih sekitar lensa nih. Lens hood sendiri merupakan alat tambahan yang letaknya di depan lensa. Ya, hampir sama sih kayak filter, namun beda bentuk ya guys. Fungsinya juga beragam, mulai dari melindungi matahari langsung hingga mencegah benturan terhadap lensa langsung. Harga lens hoodnya sendiri tergantung dari jenis lensanya. Namun ada juga yang dapat langsung dari dalam paket pembelian kamera atau lensa tersebut. Oke, yang ketiga ada adapter. Lagi-lagi masih di seputar lensa nih guys. Namun kali ini fungsinya berbeda dari yang sebelumnya. Adapter sendiri berfungsi untuk kalian yang menggunakan jenis lensa dari merek atau jenis mounting yang berbeda. Nah, kalau harganya sendiri jelas lebih mahal dari kedua aksesoris sebelumnya tadi. Bahkan ada yang sampai 7 jutaan loh. Oke, selanjutnya ada baterai grip. Nah, yang keempat ini bukan dari seputar lensa, tapi dari sisi baterainya. Baterai grip merupakan tempat baterai tambahan yang bisa kalian pasang di bawah bodi kamera kalian. Ya, fungsinya apalagi kalau bukan buat menambah daya baterai. Yang tadinya cuma satu baterai, dengan baterai grip kalian bisa menggunakan dua baterai sekaligus. Harganya sendiri mulai dari 500.000 guys. Oh iya, kalau pakai baterai grip ini, pasti kamera kalian akan terlihat lebih besar, kayak kamera pro deh. Dan ini dia yang terakhir adalah kamera rig. Peralatan yang satu ini emang dikhususkan buat para penggiat videografi. Bentuknya terbuat dari besi, kokoh dan mengelilingi bodi kamera. Otomatis bebannya pun makin jadi berat guys. Fungsinya selain buat memasang lampu LED dan mic sekaligus, juga bisa melindungi bodi kamera dari benturan tentunya guys. Harganya sendiri berkisar mulai 1 jutaan. Oke, itu dia tadi kelima aksesoris penting tapi sudah terlupakan atau yang jarang digunakan. Nah, buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, jangan lupa di subscribe channel ini, like video ini kalau kalian suka, dan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.